Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita mau makan nasi uduk. Ini nasi uduk gue beli di... No debat. Nasi uduk Betawi Romangun. Wah, tuh dia tuh. Ini apa nih? Ini nasi dong. Nasi. Oke, ini... Paha apa dada? Dada gue. Sebelah mana? Kan yang kanan, yang kiri. Wah. Sambal. Ini sambal, ini sambal kacang buat nasinya. Ini sambal ayamnya. Peanut saus dan chili saus. Wow, sambal kacang. Nah, ini selada. 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 Ih, kucing. Cing. Cing, makan cing. Bersihin kucing. Mbak, kucing bersihin tuh, Mbak. Udah bersendok? Ini 3. 3 sendok. Ini 2, ini sih, 2. Warmer ya? 2. Oke, bawang goreng. Mantap. Sayang. Enak rasanya. Ini udah pasti enak. Ininya taruh di sini dah. Wih, tuangin sambalnya. Tuangin semua. Sambalnya masih ada enggak, Mbak? Iya, Pak. Sambalnya masih ada enggak? Masih setengah. Ya udah. Enak banget. Ya udah. Yeah, yeah, yeah. Sambal kacang. Sambal kacangnya. Wow. Pas banget. Apanya? Nasinya karena baru dikukus lagi. Ini gue belinya semalam loh. Lagi BM banget ya. Wow, BM. Semalam gue udah makan 2. 2 porsi. 2 lagi. Kukumber. Ini apa? Selada ini. Adanya dah. Selada. Cocol. Ini enak banget. Ini menurut gue adalah nasi uduk paling enak sedunia yang funny. Wow, karena cewek. Cewek. Cewek cowok. Fana. Wow. Ternyata ginian enak ya? Enak selada. Kalau kol goreng gak ada anjing? Kol goreng? Kol digoreng ya. Mau ada ya? Itu yang suka dipecel-pecel lele gitu ya. Kurang. Ayamnya belum dimakan ya udah. Udah berasa ayam. Belum dipotek-potek ya? Iya. Lupa. Enak banget ini. Belum ada yang lawan ini. Belum lawan ya. Belum. Dia tipe kelapa nih, Cing. Jawa nih. Tawi. Masih Betawi? Nasi perak. Ada lagu doman. Kurang air lah itu. Tapi mahal Cing, beras perak Cing dibanding pulen. Sekarang lebih mahal. Mahalan perak. Kata tukang nasi goreng, mahalan perak. Kan nasi goreng perak juga kan tuh. Ayam 2 nih, habis nih. Kayaknya. Ayamnya kecil. Kayaknya ayam jantan ini ya. Di kampung apa ya, negeri? Swasta ini. Oh, swasta ya. Udin cabut. Udin balik. Kayaknya sambelnya kurang nih. Kurang? Iya. Dipesanin kota setengah aja kata Kak Arya. Iya, aduh. Karena masih ada nasinya, Cing. Masih ada ya? Nasi masih ada. Emang enak banget ini, Mah.
Nasi uduk ya. Nasi uduknya ayam. Pas buat buka puasa pas ya. Jadi buka emang dari jam 5-an sih. Jadi daerah Rawamangun dekat pasar. Cing nih. Gede. Ah, siap. Wow. Kalau dilintang. Mari, man. Kamar kamar kali ya. Ini kan tayang bulan puasa nih, Cing. Bulan puasa ya? Bulan puasa ini. Jadi, referensi buka puasa ya. Iya. Nasi uduk, sambal kacang, ayam goreng. Udah makan gitu? Lagi dipakai video gitu? Wow. Emang enak banget ini. Ini selain jual air banyak. Sambalnya masih ada nggak? Masih. Ini dong, Mbak, minta lagi, Mbak. Sambal yang merah ini. Jangan yang kacang. Udah, dia ketawa. Ngeran nggak? Enggak. Diangetin apa nggak, Cing? Dingin ya? Iya. Diangetin dikit ya. Diomelin aja, Mbak. Wah. Berarti panas. Wow. Bukan. Habis nih. Sambalnya. Kok banget ya? Licin, licin. Nah. Ben pecel-pecel ayam dekat sini kayaknya sama itu, Cing, segini ini juga dia modelnya nasi uduk sama ayam goreng dia. Pecel ayam belum pernah ya kita video pecel ayam ya, cuman permasalahan dia nasi uduk tapi nggak ada sambal kacang. Iya benar. Nah, kalau bukan jualan bener. Nasi uduk beneran ya, iya benar, kayak pecel-pecel itu dia nggak pakai sambal kacang. Iya, karena orang Betawi pasti pakai sambal kacang. Dia sambalnya sambal merah itu doang tuh, sambal merah doang. Enak banget ini udah bener. Gak ada lawan ya? Gak ada. Karena lagi libur. Jadi kalian yang lagi nyari referensi takjil. Bukan takjil ya? Bukannya. Bukan berat. Oh, nunggu sambal, Cing. Nunggu sambal. Iya. Apa nambah lagi? Ini udah kedua nih. Ntar thumbnailnya makan nasi uduk nambah 3 kali. Padahal satu itu ya. Satu piring doang. 3 kali. Maksudnya? Kayaknya ini 2 deng. 2 porsi. Lo sini nih. Ini aja udah. Lo sini. Sini. Oh, Mbak Yanti masuk YouTube. Masih ada gak sambalnya? Gak ada. Habis? Habis. Ayamnya? Ayamnya masih. Bikin sendiri aja ya. Beda ya? Beda. Tapi gue cuma setengah atau setengah lagi. Sudah dimandatin. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Habis, Cing. Sisa-sisa ini. Ini adalah ketiga kan ini. Wih, habis ya. Dua ini. Dua porsi. Dua porsi tapi 3 kali mana? Emang gua kalau makan sendiri 2 porsi juga sih. Dua ya. Udah, kan gitu ya. Bawang goreng, Gus. Bawang goreng itu menambah cita rasa ya, biar ada bawang gorengnya ya, biar ada jadi rasa bawang. Nah. Kriuk-kriuk deh. Enak banget kalau ini. Enak banget ya.
Harganya berapa cing biasa cing dia? Ya gue lupa dia berapa ya. Nasi uduk ayam tuh 20 ribu ada. Hah? Kurang lebih ya. Iya. Kayaknya ya. Iya. Ya pokoknya seporsi 20 ribuan lah ya. Dia setiap hari buka cing? Lebaran buka gak cing? Enggak. Lebaran tutup? Bulan puasa buka. Oh bulan puasa buka karena emang ngepas maghrib kan? Berarti dari encing kecil nih 20 tahun, 30 lebih. Tahun lebih? Gak pindah-pindah? Pindah. Pindah sekali doang. Geser apa jauh? 200 meter lah. Oh geser. Nah ini adalah salah satu makanan yang menurut gue makan di sana sama dibungkus rasanya sama. Sama ya. Terus banyak tuh makanan yang. Iya. Makan di sana enak. Lampe di rumah. Sampai enak. Ikannya udah ada proses ini ya pak. Dibawa pulang udah nggak hangat lagi, ya. Nggak udah di rumah dipanasin lagi. Oh ini sama. Ayamnya dulu sempet bingung ya. Sekarang gue kalau beli di sana mentah. Oh iya. Benar-benar. Karena gitu. Yang udah dikuningin itu. Iya. Dulu tuh, oh iya jadi tinggal taruh kulkas, makan, goreng. Tahan tuh ya dia berapa hari ya. Jadi ini kalau nggak salah. Disimpen itu atau diulas ya itu kuat sampai basi lah kalau dibasi nggak kuat bro. Nah durasinya nggak tahu tapi biasanya seminggu masih kuat cing kalau di kulkas ya nanti taruh kulkas kukus wow jadi kul nasi taruh kulkas jadi cool rice kukus wah kukus apa dikukus kulkas lalu kukus wah waduh kukus. Nasi jadi keras sih nasinya sih dia tapi dikukus lagi makanya iya jadi soalnya kalau dia taruh di luar tuh dia jadi dingin nah. Wah wow tinggal bon aja nih. Bonnya juga enak ya bonnya. To the bone. Wow. Pamungkas. Wow. Waduh. Emang enak ini. No debat. Uangnya aja enak. Ingetan lagi gue makannya. Makan aja. Panas emang cing udara ini lagi ngap. Lagi hujan. Tapi mau hujan lagi. Emang enak banget. Enak ya? Sambelnya juga ya Allah. Tapi ayamnya aku belum pernah ngerasain ayam. Gak tau rasanya ayam gimana ya. Di Garo aja ya nah. Bebek. For bebek. KFC dulu pernah nyobain tapi langsung telan. Pakai saus langsung telan. Jadi gak tau rasanya gimana. Sate langsung telan. Kenyal-kenyal gitu doang. Gak bisa menikmati. Di antara ikan, ayam, daging. Cing milih mana tuh? Ayam. Kampung sama negeri beda juga ya. Enakan enggak apa kampung? Ayam. Tulangnya berasa emang enak. Aduh. Itu bisa digeragot emang tulangnya? Bisa. Ancur? Ancur. Tinggal gue aja mau telan apa enggak. Waduh. Pak. Ya. Air, Pak. Sudah. Oh, enggak. Oh, selada enggak dihabisin, selada. Enggak. Timun, enggak juga. Ininya, Kak. Ininya aja. Thank you, Mbak.
Ininya enak banget. Hmm, pakai terasi gak tuh? Gak tau ya? Nah, gue gak tau dah. Pokoknya enak banget dah. Nasi uduk Rawangun. Dalam goreng Betawi. Rawangun. Depan terminal Rawangun, depan pasar pagi. Kali ya, situ dah. Ada di Google Maps ada ya? Di Google Maps ada, di Gojek juga ada. Namanya apa sih? Nasi uduk ayam goreng Betawi. Oh. Gitu. Gak ada namanya. Gak ada nama Pak Haji siapa gitu? Enak banget. Silakan langsung pesen dah. Tanya tengap ini no debat dah. Sampai ketemu lagi di makanan berikutnya. Mampus.